Record ya. Ini kita nggak tahu zat apa yang digunakan dalam lilin ini. Apakah lilin lilin biasa, lilin bakar rumahan, atau lilin yang sudah dicampur dengan zat-zat lainnya seperti pengawet itu formalin dan lain-lain, dan zat-zat seperti itu sudah kita ketahui memang tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi ini. Jadi ini. Oh. Banyak sekali saudara lilin ya untuk satu buah apel ini. Buah apel ini masih kenyal sekali. Kenyal. Bahkan dari sentilan saya terasa dengungan ya.